Kebahagiaan Lesti Kejora seakan tak pernah habisnya semenjak wanita cantik asal Cianjur tersebut dipersunting oleh aktor tampan asal Medan. Berbagai kejutan dan kado istimewa hampir setiap hari diberikan oleh sang suaminya, Rizky Billar. Sampai-sampai Lesti Kejora sedikit pun tak pernah menyangka jika Rizky Billar sebaik dan seperhatian ini padanya selama ini. Di semua kejutan dan hadiah yang diberikan Rizky Billar pada Lesti selama ini, ada satu kado yang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, baru-baru ini Rizky Billar memperlihatkan ke publik rumah mewah yang akan segera dibangun dalam waktu dekat ini. Tak tanggung-tanggung, rumah mewah yang lengkap dengan garasi mobil dengan luas yang cukup besar itu diperkirakan akan menghabiskan biaya hingga puluhan miliaran rupiah. Tentu saja jumlah tersebut bukan sedikit. Tak ayal jika banyak warganet yang terkejut melihat kejutan Rizky Billar yang diberikan pada istrinya itu. Yang tak kalah menariknya lagi, ternyata Rizky Billar rela mengeluarkan jumlah uang yang cukup besar hanya untuk mewujudkan rumah impian yang diinginkan Lesti Kejora selama ini. Menurut pengakuan Rizky Billar, demi membahagiakan istrinya, jangankan rumah, nyawa pun siap saya berikan asalkan Lesti bahagia, ujar Rizky Billar sembari tertawa kecil. Pengorbanan dan kejutan Rizky Billar tersebut langsung dibanjiri dengan beragam komentar oleh banyak warganet. Tak sedikit yang memuji kasih sayang Rizky Billar pada istrinya itu. Semoga semakin sukses, rezekinya makin berlimpah, dan terus bahagia bersama Lesti dan Baby L, ujar warganet. Beruntung banget Lesti Kejora bisa dapat suami sebaik dan seperhatian Rizky Billar. Semoga kalian semakin bahagia dalam rumah tangga yang samawa. Apa yang kalian impi dan cita-citakan, semoga cepat tercapai dengan segera, tambah netizen lain. Selain itu, Rizky Billar juga menyebutkan rumah tersebut akan mereka tempati dengan Lesti dan anak-anak mereka sampai tua nanti. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar kalian terupdate informasi dari channel ini. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan banyak terima kasih.